Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalam ala rasulillah Wa la alihi wa sahbihi wa mawalah Ashadu an la ilai lallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi la nabiya ba'dah Wa la hula wa la quwata illa billah wa ba'd <coughs> al iman a'azakumullah jami'an Yang kami mulakan kami hormati Pendiri dari Muslim Club ya Kang Dewa, Kang Haji Dewa, Eka Prayoga Masya Allah beliau semangat sekali untuk bisa mengumpulkan teman-teman semua Untuk Bapak dan Ibu semua bisa hadir di kesempatan kali ini Juga yang kami mulakan Ustadz rendy Saputra ya Masya Allah ya saya begitu belajar juga dari beliau, semangat beliau luar biasa sampai masuk IGD. Ya, jadi IGD itu nanti saksi sejarah dari kiamat itu. Jadi nanti ditanya itu. Jadi setiap dia infus yang saat masuk ke tubuh beliau itu itu jadi saksi, karena infusnya masuk orang yang mabuk di malam hari dengan orang yang jatuh ketika sedang memperjuangkan nama soleh itu menjadi saksi yang berbeda. Jadi termasuk tempat tidur yang belum tempati itu nanti dipanggilkan lagi itu di hari kiamat. Ya, jadi semuanya itu. Ya makanya kita kita yang pernah merasakan sakit itu harus tahu sakitnya karena apa. Ya kalau sakitnya sakit kenapa? Kebanyakan begadang nonton Piala Dunia misalnya. Itu beda nilainya. Tapi kebanyakan syuro, kebanyakan rapat, kebanyakan bergerak itu nilai beda, masya Allah. Dan tadi saya juga, masya Allah, disuguhi baru datang, sugi minuman itu sudah menggugurkan dosa karena pelacur aja langsung hancur. Dosanya gara-gara ngasih minum seekor anjing ini yang dikasih bukan anjing, yang dikasih ustad. Ya, yang ngasih juga bukan pelacur. Jadi, masya Allah, ya, banyak sekali kita doakan. Bungka, Kang Randy ini diberikan kesehatan, ya, diberikan istiqomah. Baik, saya mulakan juga KYN yang hadir tadi berjumpa langsung. Beliau Masya Allah jauh-jauh datang dari Pontianak Jadi saya pikir beliau mau harusnya duduk menemani di sini ya untuk bersama Ada juga Ustadz Lutfan ya Lutfan kibar ya, kabir juga orang ya Masya Allah Tentu juga sini Bapak Ibu semua Saya ingin sebenarnya berkenalan langsung secara personal Tapi waktu kita terbatas sekali Saya Al-Fakir bin Sebenarnya hanya diminta untuk bicara hal yang sudah sama-sama kita pahami betapa kita hanya di-remind saja karena memang isu tentang keluarga di sekitar kita bukan isu yang seksi. Bukan isu yang layak untuk diperbincangkan lebih serius. Karena sebenarnya negara kita ini sudah men-setting yang serius itu dilembagakan. Kan sudah kita pahami ya, bahwa ekonomi serius dan penting, maka ada Kementerian Ekonomi. Sehingga masyarakat bicara tentang ekonomi bahwa itu memang penting. Politik penting nggak? Penting, makanya dibikin Kementerian Politik. Makanya itu jadi pembicaraan kita, eh nanti 2004 milih siapa? Sini milih siapa? Karena politik memang penting, dibikinlah Kementerian Politik. Kemudian apalagi hukum penting nggak? Penting banget, betapa banyak kita lihat masalah-masalah hukum, dibikinlah Kementerian Hukum. Jadi memang setting dari negara kita itu men-setting sesuatu yang penting dibikin kelembagaan. Bertanya nih ya, keluarga penting nggak? kita menganggap penting tapi bagi sekitar kita enggak buktinya enggak ada kementerian keluarga Sampai kita menyadari betapa rusaknya, hancurnya keluarga itu di mata kita. Sampai sekarang nggak ada. Berapa tahun negeri ini berdiri, dari tahun 45 sampai 2023 ini, belum ada kebijakan satupun yang berpikir bikin kementerian keluarga. Yang ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang artinya disalahgunakan laki-laki, saya sudah berdayakan perempuan di rumah saya untuk kerja. Ya, saya berdayakan itu saya ungkang-ungkang kaki Berkerja lah kamu. Makanya banyak perempuan diberdayakan jadi TKI, jadi TKW. Laki-lakinya kemana? Tidak memiliki yang namanya kesadaran bahwa laki-laki lah kepala keluarga. Jadi kita tahu di sini bahwa isu ini mengapa saya tidak pernah lewat dari isu ini. Saya ketemu Kang Dewa belajar bisnis, tapi saya nggak mau keluar dari yang saya sampaikan Kang Dewa Kang. Ya, saya ingin ingin inginkan terus nih sampaikan karena Kang Dewa saya pikir orang yang paling tepat untuk mengeksekusi ini saya bilang. Dan itu yang berapa kali narasi ini saya sampaikan. Jadi memang kita tahu bahwa narasi tentang keluarga ini bukan isu yang dianggap penting karena memang negara kita nggak menganggap ini penting. Sehingga kita baru sadar hanya terkagum-kagum. Ih, ini kok cerai. Ih, kok ada anak yang jadi begini ya. Kok ada yang enggak 20, apa, 70 persen banyak remaja sekarang yang konon berdasarkan data udah enggak perawan. Yang 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 terkena dengan ini, yang LGBT-nya. Ya saya berapa waktu belakangan ditelepon beberapa pakar di luar itu, Ustadz bisa datang ke Riau, Ustadz bisa datang ke Kenapa? Di Sumatera itu pertumbuhan LGBT-nya termasuk yang tinggi ya Termasuk yang baru saja berapa bulan kita tangani Ini tidak berpikir bahwa teman-teman jadi antipati Tapi kami diminta membantu Misalnya menangani seorang Hafiz Penghafal Quran Pemegang sanat Tapi predator Nah itu kita tahu sadar, oke okay. Dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah isu yang harus kita selesaikan. Makanya, kenapa saya bilang saya sempat bicara sama Kang Dewa. Kang, pemilik pesantren harus belajar ilmu parenting. Saya bilang, pemilik ustadz harus belajar ilmu parenting, sebab apa? saya seber, ini narasi ini pernah saya sampaikan berapa kali bahwa saya jadi saksi berapa kali saya dapatkan anak-anak yang kena bandar narkoba bahwa saya dapat informasi bahkan ketika nangkap salah satu pengedar narkoba sebelum dia nyamlankan misinya dia ikut workshop parenting tiga hari bahkan ada satu bandar yang kita dapati di Jogja dia pemegang sertifikat pelatihan keayahan 6 buah di Eropa di Jerman dia ikut, di Belanda dia ikut, dia tahu bagaimana ada anak yang secara kasat mata dia butuh pendekatan yang dia harus lakukan itu. Dan itu tidak dilihat misalnya oleh banyak ustadz. Makanya saya bilang di pesantren saja kalau kita mau petakan santri itu kan ada dua kategori. Ini banyak nih para santri. Ada ini harus bicara. Yang pertama ada santri ideologis, yang kedua ada santri tragis. Jujur, antum tanyakan pemilik pesantren, tanya sama santri, kamu masuk pesantren karena apa? Kok dia gini, ana ingin menjadi hafiz Quran Ustadz, nanti ana rencananya lulus ini mau langsung ke Mesir, S1, S2 nya nanti ke Sudan, S3 -nya nanti ngambil sanat lagi di Mesir atau di Maroko atau di Sudan, nanti ana pulang bikin santri, itu santri ideologis. Insya Allah kita doakan, tapi ya sebagian besar ini, anda. kamu kenapa masuk pesantren? Gak tahu, mama sibuk bapak juga. Dan dia jawab ini dengan pedenya. Terus temannya bilang, gue juga. Yang lain bilang, gue juga. Nah santri tragis ini berkoalisi. Dan itulah biang kerok di pesantren. Tapi ustadznya menyamakan semua. Menganggap sini, kamu tuh, eh kamu sini santri ya. macam-macam. Tidak ada pendekatan yang kita sama-sama paham. Dan ini ditulis oleh para ulama kita menjelas. Ibn Qayyim mengatakan kepada at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih banyak nasihat Kasih tahu sebelum kau kasih tugas Tapi betapa banyak kita lebih banyak ngasih ilmu Bukan hati yang diikat Pada dakwahnya Nabi berapa kali kita sampaikan Memulai dari hati Nabi itu dakwah bukan 23 tahun yang selama ini kita kenal Nabi dakwah seumur hidup Bedanya 0 sampai 40 tahun Nabi membangun kesan sehingga brandingnya adalah Al-Amin, wah oh orangnya baik banget, menyenangkan, kesan Setelah 40 tahun diangkat jadi nabi, beliau menyampaikan pesan Sehingga orang itu mudah menyampaikan pesan karena kesannya Betapa baik Ini yang kita paham Oke, okay, ini narasi ini udah sering saya sampaikan Tapi kita sekarang ini membaca satu ayat yang kita jadi pelajaran Surat Al-Imran 33 Kita nanti setiap uh, bulan mudah-mudahan kita mentadaburi ayat-ayat Allah Allah berfirman: Inna Allah Adam wa Nuh wa Ala Ibrahim wa Ala ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih diantara hamba-hambanya istofa. Dia kata sofa, sofa itu saringan yang membuat jernih. Kalau ibarat minyak itu sampai yang terakhir sehingga menjadi jernih itu namanya sofa, Sofiah cerah, jelas. Istofa Allah memilih dari seluruh makhluknya empat. Pertama Adam yang kedua Nuh, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Imran. Empat tokoh ini dipilih dari seluruh makhluknya tentu kita belajar dari sini yang menarik. Dari empat yang Allah sebutkan ini hanya dua yang mendapatkan gelar keluarga. Ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ya, hanya dua yang dapat gelar keluarga, keluarga Ibrahim keluarga Imran. Sementara Khusus Adam dan Nuh, tidak mengapa. Dari empat ini, mungkin yang pertama ada yang bertanya, Nabi Muhammad, "Dimana? Kenapa tidak ada?" Pertama dijelaskan dalam tafsir Al-Baghawi, Nabi Muhammad bagian dari keluarga Ibrahim. Karena Nabi menyebut dirinya, dia adalah anak dari Ibrahim, maka disebut selalu dalam salawat, bahkan beliau menyebut, "Ya, Ana ibnu anak Ibnu Dzabihain seni anak dari dua sembelihan." Yang pertama adalah dari kita tahu Abdullah hampir disembelih karena nazar dari ayahnya. Yang kedua adalah dari Ismail, jadi dia jadi keturunan. Makanya Nabi Muhammad tidak disebutkan, tapi merujuklah kepada Ibrahim. Nah, ini pertama. Yang kedua adalah mengapa Adam dan Nuh tidak dapat gelar keluarga, hanya Ibrahim dan Imron. Ternyata, untuk dapat menjadi gelar keluarga terbaik itu harus memenuhi beberapa syarat ya memenuhi beberapa syarat. Dan sekiranya ada orang yang tidak mendapatkan tidak mampu membuat keluarga dan ini pesannya. Jika orang itu tak mampu menjadikan keluarga terbaik, minimal jadilah dia individu yang baik. Adam dan Noah adalah contoh ketika keluarganya tidak dapat gelar keluarga terbaik tapi namanya muncul sebagai individu yang baik. Karena Esensi dari kita belajar parenting adalah pertama kali parenting adalah tentang kita yang belajar, bukan tentang anak, bukan tentang istri. Makanya nasihat Quran itu mulai dengan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa Jaga dirimu, dirimu. Makanya nasihatnya adalah kita. Dan itu memang hal yang selalu diingatkan. Jaga dirimu ya betapa Nabi mengajarkan fokus pertama diri kita dan Quran mengingatkan ini makanya ketika kita tidak mampu dalam hal ini sudah berusaha sungguh-sungguh keluarga kita nggak mampu kita ajak maka kita minimal diri kita harus jadi satu dari perwakilan keluarga yang baik Adam dan Nuh diantaranya lantas apa yang membuat sebuah keluarga itu dapat gelaris sebagai keluarga terbaik minimal ada tiga syarat dan kita mengejar tiga syarat ini mudah-mudahan kita dapat kerja. Yang pertama adalah punya pasangan yang baik. Nah, punya pasangan nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Yang pertama, punya pasangan baik. Adam kita tahu adalah beliau memiliki pasangan seorang wanita yaitu Bunda Hawa. Ya. Sayyidati Hawa. Sayyidah, ya Sayyidati Hawa. Orang Indonesia itu sayidati sayidati nyebutnya sempat jadi siti-siti. Sayidati, sayidati jadi siti. Ya, kayak tuanku jadi tengku. Jadi biasa begitu. Kalau di orang Minang tuh ada sayidi jadi sidi, ya, singkat. Ya, thank you jadi thanks. Terima kasih di trims. Nah, kita tuh biasa menyingkat-singkat gitu. Ya. Jadi sayidati, jadi siti. Jadi sayidati jadi siti. Nah, sayidati Hawa. Kita tahu bahwa Bunda Hawa adalah syarat pertama di Nabi Adam karena Bunda Hawa adalah wanita mulia, pendamping dari Nabi Adam. Berarti dia baik wanita yang bukan hanya baik tapi juga darinya lah ya berturunlah kecantikan ke seluruh wanita di muka bumi karena dari sebuah riwayat jelaskan setengah kecantikan wanita di muka bumi dimiliki oleh Hawa setengahnya yang setengah lagi seperempatnya milik Saroh yang seperempatnya lagi dibagi-bagi sama wanita sejagat jadi wajar kalau ibu, ibu udah datang ke salon sampai habis 20 juta jadinya begitu aja jadi kalau suami komplain kamu kok begini juga habis gini. Jadi gini penjelasannya ya Pak ya. Jadi begini gini. 50% buat Hawa. Seperempat ini lah aku mungkin ya ya dapat ya mungkin ya tetesannya juga Jadi kalau ya jadi jangan komplain. Ya, jadi kecantikan itu ada yang menyebutnya itu sebagai takdir yang disebut takdir musayyar. Ya udah dikaruniakan dari sebelum lahir, udah dipilih. Ya, makanya sebagian ulama yang agak keras itu menfawakan mempernambah kecantikan dengan berbagai macam berarti mengganti dengan alis diniin, ganti gigi sebagainya, hukumnya haram. Nah, sebagian ada yang memfatwakan seperti itu karena merusak dari apa yang sejati sudah diberikan oleh operasi plastik sebagainya. Oke. Kembali bahwa hawa wanita yang mulia. Jadi syarat pertama dipenuhi. Nah, syarat pertama bagi Nabi Nuh langsung sudah batal. Nabi Nuh batal di syarat pertama. Karena istrinya wanita kafiroh sebagian disebutkan namanya wa'ilah. Jadi ada dua wanita yang namanya tertukar ya antara wa'ilah dan wali'ah. Yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya sebagian menyebutnya istrinya Nabi Nuh namanya wa'ilah. Sebagian nyebut wali'ah. Ya karena lafaznya itu mirip tapi kekafirannya sama. Ya gitu. Jadi makanya udahlah antar kalau ada yang bilang Ustaz salah wailah antum menurut pendapat siapa ada yang menyebut wailah dan waliah tapi kita nggak perdebatkan itu ya Nabi Nuh istrinya kafir dia nolak langsung dakwahnya Nabi Nuh sehingga Nabi Nuh gagal di syarat pertama gagal syarat pertama nanti kalian lihat sementara Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim istrinya berapa berapa istrinya yang diketahui dua yang baru diketahui berdasar sejarah dua, tapi beberapa riwayat menyebutnya empat, ya karena setelah sebeninggal Sarah dan Hajar Nabi Nuh, eh Nabi Adam eh, menikah lagi. Istri pertama kita tahu namanya Sarah, ya wanita yang cantik sekali, yang tadi ya saking cantiknya kita tahu sejarahnya dibawa ke Mesir sehingga membuat seorang raja begitu terpesona sampai nafsunya naik sehingga dia berusaha melecehkan. Tapi Allah jaga karena kesolehan dari wanita ini Disitulah bentuk bahwa kesolehan itu akan berujung pada penjagaan faktanya banyak Ya bagaimana Nabi, bagaimana Hawa dijaga dari kelaparan, kesakitan Padahal ditinggalkan oleh Adam selama 40 tahun Jadi nggak ada sejarahnya bahwa ke Allah menyanyiakan hambanya yang soleh itu nggak ada jadi jangan berpikir gitu, aduh kalau misalnya suamiku meninggal nanti aku makan apa? Ini prinsip keimanan. Bayangkan Hawa 40 tahun dia berada di padang pasir, dia menunggu bakal terjadi takdir bahwa pasti akan bertemu dengan yang namanya Adam. Kenapa pasti ketemu? Karena sejarah kehidupan itu dimulai dari pertemuan mereka. Kalau logikanya kalau Adam dan Hawa nggak ketemu, tidak ada kita. Makanya ini menunjukkan bahwa jodoh pasti ketemu. Kalau memang ditakdirkan, walaupun mereka terpisah 40 tahun, tapi Allah jamin pada logikanya kalau pakai sisi logika manusia, Adam dan segala riwayat itu dijatuhkan di wilayah India. Sementara Hawa di Asia di Asia Barat itu di wilayah Jazirah Arab. India dan Arab saat itu jaraknya itu dulu nggak ada GPS. Nabi Adam gimana bisa ketahui itu? Logikanya begini, Nabi Adam kalau mencari Hawa, dia harus tahu titik temunya. Tapi kan enggak. Dan bawa pakai logika kita Nabi Adam misalnya lagi jalan tiba-tiba lagi tengah jalan kepotok ular atau kemakan dinosaurus kalau mereka sebagian mengatakan gitu nah, ada ada satu teori yang saya baca bahwa Nabi, dinosaurus itu sebenarnya hewan kecil di zaman Nabi Adam karena Adam tingginya adalah 60 hasta atau 27 meter gitu ya itu itu lebih ribet lagi kita bahas itu tapi yang pasti adalah ada di situ kepotok ular ataupun tapi kan nggak mungkin karena kalau itu terjadi tidak ada kita. Hawa pun dalam keadaan 40 tahun dia bukan wanita karir. Dia nggak bisnis jualan ya jil jilbab, hijab, solehan enggak ada. Tapi tetap bisa hidup karena rizkinya wanita itu telah ditetapkan. Karena kesolehannya. Makanya itu juga yang membuat kenapa Maryam nggak perlu keluar rumah. Maryam itu rizkinya berada dalam rumahnya karena cara laki mencari rizki beda dengan cara laki perempuan mencari rizki. Di sinilah walisadzakulkaunsa selama ini kita nggak pahami laki-laki beda dengan perempuan dalam urusan mencari rizkinya juga beda. Selama ini dipaksa adalah laki-laki aja bisa kenapa lu nggak bisa dan inilah kerusakan pertama. Dipaksa harus sama laki-laki cara nyari rizkinya beda. Makanya Maryam itu cara nyari rizkinya beda. Iya hmm. yeah. Ya, nanti saya sekat di kamar ya keser, keser, keser. <laughs> ini kajian ini jangan memicu pertengkaran itu, kita akrab kan kenapa jadi <laughs> itu. jadi gitu, jadi A awa itu dijamin rezekinya dan itu kita lihat setelah bertemu pun umur mereka sebagian ulama mencatat 70 tahun. Wanita sudah menopause di umur itu. Tapi takdir Allah tidak mungkin menopause. Tapi wajib hamil. Sekali hamil anaknya kembar. Ada orang yang hamil mungkin anaknya laki-laki semua, perempuan semua. Tapi dipastikan kalau tidak laki perempuan gimana cara pernikahan di masa itu. Itulah kita harus belajar di sejarah bahwa Allah mengatur semuanya dengan sempurna. Sudah diatur. Nah kembali, kembali konsepnya adalah Sarah adalah wanita yang ketika dia, dia hampir diperkosa dia akhirnya terlindungi dan itu membuat lelaki yang memperkosanya akhirnya dalam keadaan dia kaku dan dia minta tolong tolong bebaskan aku dan dia mengucapkan kalimat yang buat wanita itu wanita mudah dibujuk dan dari situ ada muncul teori dari musikologi bahwa wanita itu dibujuk dengan dua cara nanti lewat hadis lewat kisah ini satu lewat suara makanya wanita kalau udah diberi kesempatan menjelaskan membuat penjelasan dia mudah berubah pendapat makanya wajah kalau berubah, aku nggak butuh penjelasan dari kamu itu membuat dia tetap dan pendiriannya tapi kalau dia diberi kesempatan menjelaskan pasti berubah Makanya tugas suami, kalau wanita kesel, pastikan dia mau dengar suara kita. Nah, sampai seperti itu, ketika bilang akhirnya bunda Sarah meminta kepada Allah dan akhirnya badannya kembali ya, pulih, tapi lagi-lagi kecantikannya di atas rata-rata. Mungkin kita nggak kebayang siapa wanita paling cantik saat ini, tapi yang jelas ini lebih cantik lagi. Seperempat dari kecantikan wanita bumi dimiliki oleh Sarah, laki-laki ini birahinya muncul, diperkosa lagi, dijaga lagi, kaku lagi. Singkatnya ketika dia minta lagi Akhirnya Sarah memberi dan minta lagi maaf Allah Akhirnya badan pulih lagi Ketika dia melihat lagi Sarah, nafsu naik lagi Dijaga lagi, kaku lagi Di sini berlaku hukum Wanita hanya boleh menerima toleransi dua kali Setelah tiga kali nggak boleh dibujuk lagi Dia udah nggak mau, udah basi omongan kamu Disitulah belajarlah lelaki ini, Firaun ini Dia harus memberi kompensasi Kalau bujukan nggak mempan buat wanita harus dikasih hadiah bahasa kasih perempuan paling tinggi adalah hadiah. Di sini ada bilang, aku akan beri kamu hadiah kalau engkau berikan, ya. 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 Jadi kalau ada dua kali menyakiti, yang ketiga kasih hadiah. Ya, kasih hadiah itu bahasa kasih. Nah, akhirnya dikasih hadiah, akhirnya Hajar mau. Salah satu hadiahnya kita tahu adalah diberikan seorang pembantu yang sebenarnya bukan pembantu. Sebagian ahli sejarah mengatakan dia adalah wanita keturunan Maghrib, Roko yang kalah perang, bapaknya hingga dia diculik dan menjadikan budak. Dan setelah itu diberikan. Sebagian mengatakan namanya Hajar dia kata Ha Ajruk. Ha Ajruk ini upahmu. Ini upahmu. Sehingga Hajar merupakan singkatnya kata Ha Ajruk arti upahan. Sehingga diberikanlah kepada yang namanya Sarah sebagai pembantunya. Singkatnya, akhirnya dibawalah dia ke daerah yang akhirnya kembali ke daerah Syam. Disitulah pembantu dan uh, Ibrahim bersama dengan uh, istrinya dan pembantunya, tapi Sarah difonis mandul akimah Lain kali kita akan bahas teman -teman al Quran tentang dua istilah kemandulan pertama akhir, yang kedua akimah Ini makna yang berbeda. Singkatnya, akhir kemandulan yang masih bisa diperbaiki karena... Uh, uh, mungkin uh, rahim yang lemah sperma yang mungkin terjadi keguguran tapi kok akima kemandulan yang permanen rusak nggak mungkin tapi takdir Allah membuat akhirnya nanti Sarah hamil makanya Sarah waktu nyatakan hamil dia terpekik tertawa menyangka seolah-olah malaikat ngepreng dia dan akibat tawanya inilah nama anaknya disebut ishak ishak dari bahasa Ibrani artinya tertawa ya ishak Ya kalau bahasa kita hak kalau bahasa Arabnya tapi ishak bahasa Ibraninya arti tertawa. Ya tertawa itu adalah karena pekikan tawa dia karena ngerasa bo boong nih malaikat ngeprank saya udah 70 tahun wa ana akim ajus. Saya ini tua mandul pula kan gitu istilahnya. Nah, ketika dia sadar bahwa dia nggak bisa memberi keturunan salah satu tradisi Arab itu adalah jika seorang wanita dia tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya dia minta pembantunya menikah dengan suaminya supaya kalau jadi istri kedua masih bisa dikendalikan oleh istri pertama jadi powernya tetap dari istri pertama kamu diminta ya diminta untuk menjadi istri dari suamiku yaitu dan itu yang terjadi juga sama Yusuf eh, Yakub karena Yakub nanti meminta ya di antaranya adalah e, ketika Rohil ibunda Yusuf tidak bisa memberikan keturunan, dalam waktu beberapa tahun, dia minta pembantunya bernama Balha naik kelas, sehingga membuat Lia kakaknya jadi istri pertama itu cemburu. Emang kamu doang bisa ngasih e, pembantu jadi istri? Aku juga bisa. Makanya nanti ada kisah Balha ini Zulfa istri, e, istri keempat yang dinaik kelas. Jadi sejarah mencatat bahwa memang ada sejarah pembantu naik kelas jadi istri. Jadi wajar kalau Mak Majamano curiga sama pembantunya sendiri karena ini pernah terbukti apalagi pembantunya tinggi 170 cm hidung mancung mata biru hafal Quran 30 juz mungkin pula hafal sohi khorin muslim masya Allah kalau ada pembantu kayak gini kasih tahu saya gitu. bukan mau apa apa mau saya daftarkan jadi pengajar lah gitu. kan bodoh sekali oke ya singkatnya akhirnya terjadilah apa yang itu ketika akhirnya diponis akhirnya hajar hamil dan membuat cemburu yang namanya Sarah Singkatnya, karena Sarah cemburu, Sarah berultimatum akan kupotong potong tiga bagian tubuhnya. Hajar, dan akhirnya Allah tidak ingin sumpahnya ini dikhianati. Allah memberi syariat baru pada perempuan untuk dihitan dan ditindik. Dan itulah perempuan pertama dihitan dan ditindik, yaitu adalah Hajar, karena tidak ingin Sarah me, me, apa, mengkhianati sumpahnya. Tapi karena per, pernikahan ini tidak uh, poligami, jalankan oleh Ibrahim begitu berat karena terjadinya konflik maka Allah meminta supaya Hajar meninggalkan Syam dan itu awal nanti sejarah dipindah ke daerah yang namanya Hijaz ya daerah yang kita kenal nanti ada tempat di mana terjadilah keturunan dari bangsa Arab yaitu Ismail dan keturunan kira-kira begitu. Jadi setelah menikah Sarah dan Hajar meninggal, nanti beliau menikah dengan wanita dari Madian namanya Konturo. Nanti ada anaknya enam orang. Nanti ada lagi yang terakhir di Yaman namanya Hajun binti Amin, daerah Yaman ya daerah Yaman Utara. Jadi ada empat sebenarnya istrinya, tapi dua yang terkenal yang anaknya cuma satu yang dikenal Ishak yang di Quran menyebutnya uh, apa gula min alim generasi anak yang cerdas makanya nanti keturunan Ishak cerdas-cerdas itulah bakal Yahudi yang merasa GR kita cerdas iya karena dijamin oleh Allah Sementara keturunan dari Nabi uh, yang namanya Ismail sebut adalah Fatharshar Nabi Gulamin Halim anak yang sabar. Makanya keturunan Ismail nanti sabar-sabar diuji dengan kesabaran. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sudah digariskan oleh Allah. Istilah Quran itu nggak pernah meleset, nggak pernah meleset. Ketika menyebutkan Gulamin Halim, memang nanti keturunan cerdas-cerdas Yahudi sombong sekali dengan hal ini. Padahal itu sudah disebutkan oleh Allah. Apa yang betul-betul kok kan orang diberi langsung Allah ya itu sudah diberikan oleh Allah Allah sudah tetapkan ya sudah tetapkan oke okay. empat semua wanita yang dimiliki oleh Ibrahim cerdas-cerdas eh soleh-soleh berarti syarat pertama Ibrahim memiliki oke okay, lanjut ke Imron Imron syarat pertama juga memiliki wanita yang dinikahnya bernama Hana binti fakhud yang kelak nggak beliau wafat yang akan merawat yang namanya Maryam berarti dari syarat pertama hanya Nabi Nuh yang gagal Ya. Oke kita lanjut syarat kedua Berarti syarat pertama ini penuhi Kalau antum ingin jadi keluarga terbaik Pastikan berdulu pasangan kita pasangannya baik Itu pertama Yang kedua adalah syarat untuk menjadi keluarga terbaik adalah Anaknya memiliki ahlak mulia Tidak melakukan dosa besar Kekafiran Dari syarat inilah Nabi Adam gagal Karena muncullah yang namanya Qabil berhabil dan itulah dosa pertama dari manusia pembunuhan dan kita tahu nanti dosa pembunuhan di akhir zaman ditanggung oleh Qabil tapi mengurangi dosa pembunuhan tersebut yang disebut sunatu sayyi'ah. Ya pelopor kemaksiatan akan menanggung ya investasi kemaksiatannya. Pelopor kebaikan juga sunatul hasanah. Jadi yang mempelopori pertama kali bikin klub ini insya Allah itu menanggung investasi dari makanya kenapa semangatnya Kang Dewa sama Kang Randy itu sebenarnya dia bukan di sisi dunianya tapi berpikir setiap ada orang masuk jadi member investasinya naik di akhirat ya kan antum pun bisa ngajak orang jadi kalau misalnya masuk member ini diajak gitu ya eh bagus nih sebagainya dapat lagi MLM akhiratnya dapat di sini sunatul akhir jadi sebenarnya jangan jangan biarkan yang dapat investasi ini cuman kang Rendy sama kang Dewa antum pun bisa. Jadinya harusnya semangat ngajak member Muslim Club itu semangat kita semua. Karena kita berlomba. Masa iya dia doang yang dapat poin di akhirat. Kan saya juga mau. Berarti masing-masing kita sepakat sosmed kita harus memasarkan ini. Ya kalau kita mau ambil semangat dari betapa kita yakin mandala ala khairin ajun failihi kan dalilnya jelas. Siapa yang menunjukkan cuma nunjukin doang. Kan kalau kita lihat sebab berurutnya hanya seseorang ngasih tahu tuh kan kita gitu doang cuma nunjukin ya dalam surat uh, sabum, uh, surat al yasin juga ada cerita kan cuma nunjukin doang ikuti dia masuk ke klub itu kan sederhana tapi masukkan kita pada akhirat oke okay. nabi adam gagal syarat kedua ini nabi nuh anaknya dari lima putranya yang kafir satu lima ya, disebutkan di kafir dalam kitab pesan pertama ada Syam, ham yafis kemudian yam yang disebutkan an pada nama yang sering populer tuh para alitabsi menyebutnya yam tapi kita menyebutnya Seringkanan pada Kanan ini istilah yang sering ditemukan di Bible. Tapi nggak ada masalah, ya boleh menyebut nama-nama nggak -nama, diperdebatkan. Terakhir Abir, Abir putra bungsu yang wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Jadi yang paling kecil adalah yang kita tahu namanya adalah uh, apa uh, Yam atau Kanan. Dari lima, dari empat yang wafat yang tinggal empat itu satu yang berkhianat atau tidak ngikut Bapaknya adalah Yam ini. Yang Syam kita tahu Ham Yafis dia ikut dalam rombongan yang kita tahu Akhirnya Syam Ham dan Yafis masuk dalam bahtera Nabi Nuh 80 orang yang Nabi Nuh dia masuk 80 orang ini Dan 80 orang ini Allah takdirkan mandul semua kecuali ketiga keturunannya Syam, Ham dan Yafis Syam dan Yafis itulah yang berkembang biak sama istrinya Syam, Ham dan Yafis dari Syam lahirlah Sam ini lahirlah keturunan yang kita tahu adalah bangsa-bangsa yang berkulit biru eh berkulit putih mata biru itulah keturunan anak di Eropa. Dari Yam eh, dari Sam Ham Ham keturunan yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, matanya agak lebar itu adalah keturunan di Afrika. Dari Yafis, yaitu lahir keturunan yang kulitnya coklat, mata agak sipit, keturunan Mongol dan Indonesia sebagian. Jadi campuran di situ. Merekalah semua orang menwafat di masa itu kecuali ketiga keturunan dari 80 orang ini. Makanya wajar kalau yang namanya Nabi Nuh disebut Abul Bashar Athani. Bapak manusia nomor dua. Semua kita nasabnya selain Nabi Adam tersuhubung, semuanya adalah anak Nabi Nuh. Semua kita, cuman lihat aja kulit kita, kalau hitam banget, oh lu anaknya Ham nih lah boleh dikit oh, sam lo lah coklat ha, kita nih satu lah yafis kita gitu, gitu, ya gitu ya jadi lihat-lihat kulit aja gitu ya jadi mau ketemu bapak kita di mana tuh ketemunya situ nanti jalurnya situ ya seperti itulah dari yang yang menolak apa yang kafir adalah putranya yang bernama yang ia matukan an ia matukan tidak mau dan berarti nabi nuh gagal di pasangan dan juga gagal di anak nah ini pertanyaan nanti kan kita kok bisa kenapa dia tetap menjadi orang yang dipilih. Nah ini nanti ada jawabannya, kenapa jangan merasa lelah, jangan merasa malu kalau saya doang nih Ustadz yang masih musim kelap istri saya belum mau atau suami saya nggak mau, anak saya apalagi. Quran menjawab bahwa kalau nggak bisa jadi keluarga minimal individu kita, jadilah Nuh atau Adam di sini. Oke, okay, nantikan nanti kan kita bahas. Begitu Nabi ada, Nabi Ibrahim. Saat kedua Nabi Ibrahim, anaknya ada sekitar 12. 12, semuanya mulia semua yang kita kenal adalah Ishak yang kita tahu Ismail Ishak dari bahasa Ibrani artinya tertahu Ismail dari kata Ibrani Isma artinya mendengar Il artinya Rob atau Tuhan Ismail artinya Allah mendengar doanya karena di antara doa Nabi Ibrahim sebelum menikah adalah Robi Habli mina Maka pakai jomblo yang visioner doanya begini jangan sekedar punya pasangan doang punya anak dulu karena kalau punya anak yang Allah dikasih pasangan ya maka jomblo visioner mintanya gitu Ya, ini ada jomblo mintanya pasangan doang, dia pas nikah nggak dapat anak. Makanya doanya Ibrahim itu visioner. Dia sebelum nikah mintanya Robi Habib Nasolin, terus gimana cara dapat Nasolin kalau nggak dapat wanita yang soleh? kan gitu. Digaransi langsung, itu langsung paket lengkap, paket combo. Doa paket kombonya di situ. Maka dia minta dan doanya didengar dimunculah Ismail. Ya, yang tadi gelar. Oke, lanjut berarti anak baik. Bagaimana dengan yang namanya Eh, Maria Maryam, dapat eh, di keluarga Ibrahim, dapat putri mulia Maryam yang gelarnya itu Miss Universe. Jadi Miss Universe itu istilah Quran yang diambil alih oleh Barat yang harusnya kita ambil lagi definisinya jangan pakai definisi mereka. Karena Miss Universe itu istilah Allah kepada Maryam Inna Allah wa taharoki wa ala nisa'il alamin alamin itu bahasa Arab yang bahasa Indonesia adalah alam raya bahasa Inggrisnya universe. Jadi wanita-wanita ini harus jadi Miss Universe. Jadi kau tanya Mama, aku boleh nggak jadi Miss Universe? Wajib nah. Cuman jangan niru yang dari Venezuela yang jadi Amerika. Yang jadi niru lain dalam Quran, Maryam Berarti keluarga Imron dapat anak pasangan baik, anak baik. Oke, kita dapat dua kesimpulan. Berarti pasangan berikutnya tergana. Cukup dong doa ini. Kalau cuman dua ini doang, ulama mengatakan banyak. Padahal ini seleksi tentang keluarga terbaik ini bukan saya mudah. Maka tambah satu syarat lagi. Harus punya cucu atau cicit yang baik. Maka Ibrahim meneruskan kebaikannya sampai Yakub, bahkan sampai cicitnya Yusuf. Ya sementara yang namanya eh, Maria sampai eh, Imron sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Manusia yang diberkahi dan Maria 32 ayat eh, 31 32. Jadi itulah mengapa pembahasan parenting itu nggak berhenti ketika jadi bapak dan ibu tanggung jawab kita adalah memastikan cucu kita itu menjadi salah satu yang mengikuti gerakan dakwah kita atau gerakan kebaikan kita jadi jangan berpikir udah lu tanggung jawab kamu ya nak makanya kenapa jadi kakek itu nggak bisa diem karena kakek memastikan sambung menyambung itu minimal sampai cucu karena kalau sampai cucu, itulah kenapa parenting islami akan membahas tentang grand parenting. Karena Nabi mencontohkan grand parenting sebagai kakek kepada cucu-cucu kepada Hasan Husain dan kepada Umama. Berarti jangan berhenti sebagai bapak, jangan berhenti sebagai ibu. Pastikan kita ketika jadi kakek nenek, kita pun turut dalam pengasuhan karena kita memastikan minimal kita memenuhi tiga syarat tadi. Ya, memenuhi tiga syarat, yaitu adalah mendapatkan pasangan baik, anak sampai kepada cucu. Makanya visi kita dalam berkeluarga itu sampai kepada cucu. Karena kata zuriyah itu selalu diartikan tidak sampai ke anak. Selalu diartikan minimal sampai cucu. Itulah mana dari Rabbana min azwajina wa Bukan kepada auladina. Karena kata zuriyah itu sampai turun temurun. Berarti sambung menyambung. Ya itu yang kita minta. Oke itu perjelasan. Pertanyaannya mungkin dari kenapa Adam dan Nuh tetap dipilih di sini? Sebab ada ibroh yang mau kita pelajari di sini. Pertama, kenapa Allah memilih Adam? Apa yang mau kita ambil dari Nabi Adam? Padahal dia bukanlah keluarga yang sukses karena anaknya adalah ada yang kafir. Istrinya baik, anaknya adalah pembunuh. Ini mungkin dialami oleh sebagian kita yang mungkin bapak ibunya aktivis pengajian. Ikut gerakan, tapi anaknya ada narkoba kalau orang memahami tentang ayat ini jangan pernah mencaci orang seperti ini karena kita nggak tahu perjuangan dia berdarah-darah untuk mengasuh anaknya. Makanya saya nggak pernah bilang gini, apaan tuh bapak ibunya ustadz dan sebagainya tapi anaknya enggak. Kita nggak tahu jangan-jangan dia sudah menjalankan apa yang dilakukan Nabi Adam. Tapi memang hidayah tidak sampai. Pelajaran pertama bahwa hidayah bukan milik kita itu milik Allah. Yang Allah minta adalah bahwa kita berproses sungguh-sungguh. Makanya itu kita belajar yang kedua. Nabi Adam adalah satu di antara makhluk Allah yang dipuji karena punya satu sifat dan sifat ini harus melekat di kita. Itu sifat iktirof. Apa itu iktirof? Nabi Adam tak pernah menyalahkan pihak ketiga ketika terjadi hal yang terjadi pada dirinya. Dan ini penting ketika nanti kita serap di dalam keluarga. Karena sekarang banyak kejadian, kalau anak bermasalah langsung bilang ini gara-gara handphone nih gara-gara TV ini, ini gara-gara gadget. Kalau kita hanya menyalahkan pihak luar, kita nggak mengambil esensi dari kebaikan Nabi Adam. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, biangnya siapa? Iblis. Tapi cari adakah doanya Nabi Adam, ya Allah laknatlah iblis. Iblis ini biang kerok ya Allah. Gara-gara iblis saya keluar dari surga. Coba kalau iblis nggak goda saya. Saya sih benar nggak mau, tapi iblis goda-goda aja. Nabi Adam nggak pernah. Sebab kalau kita hanya menyalahkan, gak ada perbaikan. Maka ketika kita bermasalah dengan keluarga, lupa bahwa mungkin ada pihak ketiga, mungkin kita mencurigai ada selingkuhan, kita mencurigai ada pil, ada pil, ada macam-macamnya, ada handphone, ada gadget, ada perusak lingkungan, preman itu. Itu gak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau ingin mendapatkan satu poin seperti Nabi Adam dimulakan, jadilah hamba yang itiraf. Lebih baik baca doanya Nabi Adam. Rabbana zulamna anfusana <tuh> wa illam lana wa khasirin sehingga iktirafnya kita itu berdampak sehingga gini maaf maaf pasangan kita nggak setia kasarnya selingkuh kalau mau jujur nih gara-gara pelakor nih gara-gara dia nggak setia itu nggak menyelesaikan masalah tapi periksa kenapa apakah magnetnya itu kurang dari saya apakah jangan-jangan oh ya Allah iya ya mungkin saya setiap diajak berhubungan para istri mengatakan saya selalu nggak nggak mau capek Kenapa anak saya main handphone? Oh iya ya, anak main handphone karena butuh hiburan. Hiburan bagi anak ibarat makanan. Enggak kita kenyangin, ya dia akan nyari sendiri. Kita aja ibu-ibu ini kalau nggak dapet hiburan dari suaminya malam-malam nonton Netflix, ya. <tik> ya kan? Drakor nonton apa drakor terbaru yang lagi seru? Yeah, glory itu <laughs> kan. Jadi sampai karena hiburan kita selalu mengatakan kamu tuh ya, karena standar kita lupa dia manusia dia butuh hiburan. Kita nggak menghibur tapi kita marah-marah. Karena peran kita selalu jadi ustadz kalau udah di rumah. Kita ini selalu jadi ustadz. Kita lupa bahwa Rasul tuh nggak melu jadi ustadz. Rasul tuh ketemu ada anak dari uh, apa Bani Abbas itu perannya sebagai entertain. Ketika bertemu Bani Abbas, anak-anak ya Rasul mengatakan, Ya gulam Man sabaku ilah ya falahu kada wa Siapa yang bisa dahulu aku lari Dapat tadi ini dan ini Siap Siap lari Rasulullah tahu bahwa Mentreatment anak Enggak gini baru datang ketemu Eh ingat ingat Siapa yang ingat Hadis Rabi SAW Allah berfirman Enggak ada Itu biar kerjaan taki malik aja Setiap ketemu orang Kerjaan gitu Butuh entertain Nabi itu entertain, makanya Nabi itu kalau ketemu anak bayi itu nggak ngeluarin ayat, cukup bermain aja. Lidahnya jelurkan sampai disebutkan kelihatan ini, ini merah. Yang hilang di umat ini adalah sosok entertain di kalangan ustadz dan pendidik. Sehingga muncullah Ronaldo, dia entertain, muncullah Sule, muncullah yang lain, yang Lex. Muncul kenapa? Karena jiwa manusia itu nggak bisa lepas entertain. Nabi entertainer. Makanya Nabi ketika bertemu anak tahu nggak nanya sudah sholat belum hadis kalau ada hadis mengatakan Nabi bertemu anak nanya sholat bawa ke saya saya kasih hadiah. Nabi nggak pernah nanya Nabi tahu anak nggak suka ditanyain tugas. Nabi ketemu anak ya gulam sama anak Bani, Abu Umair ya Abu Umair man apa maaf goir Nugair. gimana kabar burung vividmu Jadi nanya hobi bayangin nanya hobi Nabi. Jadi kalau ketemu anak nanya, main futsalnya gimana nak? Wah, ketemu anak habis nonton Piala Dunia gini, kamu gimana semalam Argentina sama Perancis? Nanyanya harusnya gitu, jangan soalnya subuhnya tadi gimana? itu buat anak langsung ilfil, betul dari sisi itu. Tapi dalam rangka mengikat hati nggak tepat. Oke, okay. Nabi Adam mengajarkan itiraf, makanya itiraf ini ber, Panjangan buat kita. Jadi pas pengajian kita nih pengajian itiraf semua nanti kita akan mengevaluasi. Iya benar juga ya. Nih jangan jangan kenapa istri saya susah diatur nih? Karena kita nggak dari nafkah batin nih. Selama ini nafkah batin kita pikir cuman berkaitan dengan seksual. Sebagai padan nafkah batin berkaitan dengan kebutuhan wanita. Ada lima dipahami dicintai di apa dihargai kemudian aman dan bernilai dia pastikan gitu. Iya. Iya. Nah, iya. Iya, ya. ya. itu kondisi aman. Wanita itu harus dipastikan aman dari banyak hal. Amannya itu dari sisi bahwa dia nggak berkekurangan. Dia dari dia itu wanita harus dia wanita itu makhluk status quo. Susah diajak berubah. Makanya wanita sulit diajak jadi nabi. Gak pernah wanita jadi nabi karena nabi itu membuat suatu perubahan hilang rasa aman. Semua nabi hilang rasa aman. Pada wanita makhluk pengen aman. Makanya wanita nggak layak jadi nabi, itu. Makanya wanita yang mau menjadi penggerak di sebuah situasi itu wanita istimewa, itu yang dialami oleh Aisyah. Karena dia hilang rasa aman, tinggal di rumah istana yang hilang rasa aman. Makanya wanita istimewa cuma satu. Jika suami tak memberi aman, dia tetap istiqomah dan kebaikan. Dia nilainya sekaya Aisyah. Tapi kalau wanita cuma pengen zona aman terus, ya dia wanita standar dan nggak salah. Itu fitrahnya itu fitrahnya. Jadi ketika dia bilang nggak apa-apa bang, standar wanita standar, iya, <SILENGALAN> ya wanita standar gitu ya, ya cuman ada di motor ditaruh di bawah kan itu itu standar. <SILENGALAN> Maaf ya, Minum dulu boleh? Oke, oke baik. Ini satu ayat nih, ini. ini Rangkuman materi ini saya bikin dalam satu kitab namanya Al-Mawsuah Al-Ubu al, ah al, al Mumah al Tebalnya 1800an halaman. Ya. Nanti saya minta Kang Dewa terbitin. <laughs> ya, kalau udah jadi tulisannya. Oke, okay. udah masih dalam proses. Ini baru satu ayat. Oke, okay. satu. Berarti Nabi Adam mengajarkan sebuah proses itiraf. Ini yang gak boleh berhenti. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Nabi Nuh apa kita pelajari? Nabi Nuh lebih parah lagi diuji. Pasangannya sudah kafir, anaknya tak beriman. Dan ini mungkin dialami oleh kita. Tapi Nabi Nuh mengajarkan satu sifat. Yaitu sebagai pribadi ulul azmi. Satu, jangan pernah mikirin hasil. Pikirkan proses. Karena kalau proses yang menjadi dasarnya, kita nggak akan pernah stres dalam ngurus anak. Kenapa kita stres ngurus keluarga? Karena mikirin hasil. Kenapa anak saya nggak hafal Quran? Urusan hafal Quran itu hidayah Allah. Allah tidak mengatakan di akhirat bahwa anakmu hafal berapa, tapi apa upaya membuat anakmu hafal Quran, membuat anakmu beriman. Makanya In apa inna diman abab tak yahdima yasha Nabi Muhammad tak bisa memberi hidayah kepada pamannya Nabi nu tak bisa memberi hidayah kepada anaknya ini memberi isyarat bahwa kita ini bukan orang yang berkuasa jangan pernah mengklaim pakar parenting pakar urusan perbaikan rumah tangga siapa yang bisa mengklaim saya nggak berani kalau saya mengaku gitu berarti saya sudah mengambil haknya Allah makanya saya bilang izin ya sama panitia kalau ngisi kajian nggak mau disebut pakar. Nanti khawatir saya diuji. Yang aku pakar nanti dibilang anakmu ku bikin Ku bikin anakmu nanti jauh dari hidayah. Kau bikin tuh anakmu dapat hidayah. Nggak bisa. Makanya cukuplah kita jadi hamba itira mengakui. Yang penting proses saja. Proses saja meyakini bahwa kita ini berjalankan apa yang Allah katakan. Wa kulimalu fasallah malakum rasulullah wal Ku berusaha saja. Makanya ketika di akhirat kita cuma menjawab ya Allah engkau mah tahu aku melakukan ini aku ikut kajian parenting aku ikut kajian bulanan sama ini sama ini aku baca buku-buku tentang men, buku ini tapi anakku tak dapat anakku tak dapat hidayah engkau yang beri selesai urusan kita dan jangan bangga kalau anak kita hafal Quran di akhirat enggak ada jawabannya gimana anakku bisa hafal Quran enggak tahu ya Allah kayaknya sama ustadznya dia diajarin <coughs> terus kamu ngapain saya ya itu main handphone ya main Brompton ya supaya hobi sepeda ini lari ini beratnya kita adalah bangga sama hasil padahal nggak ada peran kita di situ kalau hasil itu ada sudah bisa kita banggakan yang lebih banyak ngaku di akhirat itu adalah ayahnya Ibrahim Azhar anaknya Nabi dia akan mengklaim dia terpelajar ya Allah Nabi Ibrahim itu anak saya saya bapaknya lalu kan pembuat patung Gak ada hubungan, makanya yang bikin stres dalam pengasuhan dan pengurusan keluarga itu adalah karena kita pengen berhasil, yang berhasil boleh, tapi jalankan aja apa yang maunya Allah. Maka Nabi Nuh itu lakukanlah tugasnya. Ini dautu qomi laila falamazitu illa firara. aku berdakwah malam dan siang. Jadi ya, melakukan aja malam ini lakukan aja. Bayangkan 950 tahun cuma 80 orang. Kalau pakai kalkulasi data itu, itu 11 tahun setengah sekali yang daftar anggota satu. Kalau ukuran jumlah itu jadi patokan keberhasilan, Kang Dewa, Ustaz Rendi lebih dulu masuk surga. Karena belum 11 tahun aja udah sampai 100 berapa? 120. Bayangkan Nabi Nuh kalah. Nabi Nuh 11 tahun ya cuma satu. Ini karena nggak punya extreme funneling, nggak ikut extreme funnelingnya Nabi Kang Dewa apa ya? Nggak tahu cara mengkapitalisasi data gitu sampai gitu. Kan nggak kita begitu. Udah usaha Nabi Nuh. Udah yang penting udah usaha. Semua ilmu udah cerahkan. Allah nggak berkehendak. ya eh, sudah. Dari situlah pesan kepada kita yang kedua adalah jadilah rosu, uh, orang tua ulul azmi. Sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Ulas jadilah kita orang untuk Lazanmi. Ya udah, saya mau berusaha saja. Makanya nggak usah menjamin. Kalaupun sukses nggak perlu usah mengklaim karena saya, karena kita, karena saya bapaknya. Bukan. Jauhilah sifat ini. Makanya baca zikir yang diajarkan dalam oleh Nabi. Ya hayu ya kuyum, rahmatika astagif, aslih lishak nikullah, wa lataqin nafsi torfatain. Jangan kau sandarkan kesusahan itu kepadaku meskipun torfatain sekejap mata nggak boleh, wah karena saya nggak boleh. Dua, barulah kita belajar dari i, i, dari Adam dan Nuh Kita belajar ibroh dari Ibrahim dan dari, dari Ibrahim dan Ibrun kita belajar hikmah. Sebagian ulama membedakan antara ibroh dan hikmah. Ibroh ada pelajaran dari kejadian buruk untuk kita menjadi lebih baik. Hikmah ada pelajaran kebaikan dari orang lain yang kita serap. Adam dan Nuh ada sisi kegagalan tapi ibrahnya kita ambil. Sementara hikmahnya kita ambil dari dua keluarga ini, ala Ibrahim dan Imran. Apa yang kita pelajari? Ini rumusan parenting dalam Quran. Nabi Ibrahim keluarga nabi. Sementara Imran bukan nabi. Di sinilah kita belajar. Keluarga terbaik tidak beda-beda kasta. Bukan karena Nabi dia baik, bukan. Yang bukan Nabi bisa jadi keluarga terbaik. Ini adalah harapan buat kita yang bukan Nabi. Karena diwakili keluarga Imron. Yang kedua, Ibrahim poligami. Imron monogami. Keluarga terbaik bukan yang banyak-banyakan istri ternyata. Jadi, selama ini kita salah paham. Ada hadis mengatakan, "Yang sebaik-baiknya umat adalah banyak istrinya." Pada penjelasan daripada ulamalah maksud hadis ini menjelaskan Nabi Muhammad itu banyak istrinya. Maka sebutkan, sebaik-baiknya umat adalah banyak istri, Maksudnya, "Aku yang paling baik, karena aku istrinya banyak." Karena gara-gara hadis ini, selalu kan banyak orang perbanyak istri, tapi lupa mengelola keluarganya. Buka cabang di mana-mana, tapi pusatnya rusak, bikin franchise di mana-mana nah ini yang jadi masalah ya ternyata diwakili oleh Ibrahim keluarga terbaik kalau sanggup seperti Ibrahim bagus kalau nggak sanggup jadilah Imron ya makanya untuk kajian kali ini ibu-ibu lebih setuju pro sama keluarga Imron <tik> ya, jadi ya biasa gitu kemudian Ibrahim keluarga yang full parent bapak ibu masih hidup mengurus anak Semata Imron single parent karena Allah takdirkan yaitu uh, Imron wafat dan Hana mengurus Maryam seorang diri. Makanya dalam Quran juga belajar di single parent ada ilmunya. Full parent ada diwakili Ibrahim dan uh, keluarganya dan di single parent keluarga Imron. Tiga pelajaran. Berikutnya, jadi kalau poligami belajar dari Ibrahim, nah makanya yang niat poligami pelajari dulu ilmunya ada keluarga Ibrahim yang memilih monogami belajar dari Imron. Yang keempat Ibrahim keluarga yang bapaknya pengasuhnya itu itu berpergi selalu berpergian bapak yang jarang pulang bukan hari ini saja fakta sejarah mencatat tapi tetap anaknya bisa diurus Ibrahim salah satunya sebagian orang menyebutnya Ibrahim pulang setahun sekali ada juga menyebutnya Ibrahim empat kali seumur hidup anaknya baru pulang walaupun pendapat ini bataimu kafir dalam kitab Qasasulambiyah dia termasuk nggak percaya. Karena menurut dia ya Ibrahim punya akses lewat kendaraan yang namanya buruk dia bisa kapan aja balik. Tapi minimal kita tahu Ibrahim jarang pulang. Tapi anaknya sukses. Bahwa bapak yang jarang pulang ada ilmunya. Sementara Imron pengasuhnya dialihkan kepada yang namanya Zakaria. Sementara Zakaria dia stay at home. Dia lebih banyak mengurusi. Dia 24 jam mengawasi. Bapak yang mengawasi anaknya selalu di rumah juga ada ilmunya. Yang jarang pulang jangan kita sindir bahwa lu nggak peduli sama anak bisa jadi kalau dia pelajari ilmunya dia bisa seperti Ibrahim. Bagi yang dia sering berinteraksi dengan anaknya ada ilmunya juga. Ya. Yang kelima Ibrahim anaknya banyak. Sementara Imran anaknya tunggal. Yang anaknya banyak beli di keluarga Ibrahim. Yang anaknya tunggal belajar di keluarga Imran. Itu penjabaran. Yang keenam Ibrahim anaknya laki-laki semua. Maka nanti kalau rumusan mendidik anak laki-laki ntar kita bedah di keluarga Ibrahim. Sementara Imran anaknya perempuan bagi mempunyai anak perempuan belajarlah keluarga Imron. Jadi Allah sudah bikin inspirasi dari ayat ini tentang betapa ilmu parenting sudah ada. Cuman tinggal kita gali. Itulah pengantar kita untuk memahami bahwa Quran sudah memberikan pelajaran lewat satu ayat ini. Dan insya Allah kita akan lain waktu akan bahas lebih detail lagi ayat-ayat lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat karena udah 0000. Aku lu <laughs> kuliah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Syukran Ustadz khair Untuk materi mengenai keluarga dan parenting Islam Mudah-mudahan ayah bunda kita semua dikaruniai pasangan yang solih Pasangan yang soleha Keturunan anak cucu yang soleh soleha Hafid hafidhoh mujahid mujahidah Insya Allah amin Insya Allah setelah ini kita akan sholat berjamaah bersama yang dibersamai oleh Ustadz dengan suara merdu Syekh dari Masjidil Haram maksudnya mampu menirukan suara-suara merdu imam-imam Masjidil Haram Insyaallah Ustadz Taki Malik Insya Allah kemudian setelah itu kita akan makan malam keakraban bersama Kang Dewa Eka Prayoga beserta Teh Wiwin yang insya Allah akan diselenggarakan juga pelantikan member Musinin Club insya Allah. Ada 20 orang yang akan dilantik Diberikan plakat sebagai tanda resmi menjadi anggota dari Musinin Club Kami pun menyampaikan undangan resmi Walimatul Khitan Ananda Rafli Ramadan Anak dari Bapak Teguh dan Ibu Herianti MC 031 Insya Allah pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat dan waktu luang Untuk bisa berkumpul di acara-acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan Itu yang bisa disampaikan Alhamdulillah sesi pertama sesi pengajian bulanan Musinin Club telah dilaksanakan maka kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillah beramin Dan doa ke partul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilahi la anta Astagfirullah wa ilaih